Kisah ini adalah tentang pengampunan, tentang bagaimana kejahatan dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 18, yaitu perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, harus berapa kalikah aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Manis lo. Apaan sih lo? Ih, godain cewek mulu, ih. Dasar. Oh, namanya Sandi. Lihat-lihat aja lagi ya, ah. Oh, rumahnya di mana? Kak Sandi. Kepo banget sih. Ya gua bawa rumah gue. Lah, namanya Keo. Risik ya sumpah bacotnya nih. Emang orangnya tinggi banget, Bang. Apa bisa kan? Emang. Ayo, kita sama.
tahu ah. Kan Sandi cewek ya? Nekat aja tuh orang ya. Terus Sandinya cewek digebukin kalah gimana ntar ya? Wah, ini mana sepatu belum diberesin lagi. Ya. Masuk gak pakai permisi. Mana tes cuma dilempar lagi. Ya, nanti diberesin. Kenapa sih muka lu kusut banget? Lapar nih, Bang. Emang tadi Mas diapain aja sih lu? Dikerjain mulu sama kakak-kakak. Ya elah. Terus lu tadi di sekolah gak beli makanan apa gimana gitu? Gak sempet, udah capek. Ada makanan gak? Balik lagi gak sarapan? Enggak. Lu udah kasih sarapan. Terus lu pulangnya naik apa? Jalan kaki, makanya jemput. Iya, kakak juga baru bangun. Aduh, mana ini lagi tadi semalam pesawat delay, makanya baru jam 12 baru tidur. Sejaya kurang hujan lagi. Terus lu mau makan apa hari ini? Makan ayam. Nih, mie instan nih. Ih kak, mie mulu. Makan daging sekali-kali. Ya elah, yaudah kalau gitu kita beli makan keluar yuk. Mager, udah capek, udah apa? Bikin sendiri aja. Ayolah ke situ, Di. Nggak mau, capek. Makan padang yuk. Nggak mau, capek. Nah, terus maunya gimana? Ya udah bikin sendiri aja tuh, potong ayam yang di belakang aja. Masak sendiri. Kakak belum mandi. Elah, mandi masih dulu. Coba kayak dulu, waktu udah papa mama makan, nggak makan. Ya udah, terus gimana nih enaknya nih? Kamu yang masak ya? Kakak yang motong? Yaudah, lapar nih. Yaudah, ayo. Sepatu taruh mana nih? Yaudah, taruh situ aja, lapar. Ya elah, lu ganti baju sama lagi? Yaudah, gua ambil pisaunya dulu ya. Pisau di mana? Itu di sana. Mana? Sandi, mana kau Sandi? Sandi, mana kau Sandi? Siapa? Sandi. Saya. Kenapa? Sandi, mana Sandi? Saya Sandi. Jangan beraninya main di belakang aja, mana Sandi? Situ cari siapa sih, cari Sandi? Iya Sandi. Iya saya, nama saya Sandi. Apaan sih? Ribut-ribut. Ada apaan? Siapa dia? Ini saya disuruh Pak RT untuk bersih-bersih sama ini nyari tikus. Satu kepalanya 25.000. Oh, disuruh bersih-bersih. Ya udah itu sekalian bersihin got-got itu sampai bersih. Tapi tadi kok manggil-manggil Sandi katanya. Emang lu diajak bersih-bersih? Tahu tuh. Yuk, jadi enggak? Ayo. Pertama diapain dulu nih? Kita potong, ya kan? Terus? Habis itu kita cabutin bulunya. Penting tuh. Kita kasih siram air panas. Habis itu kita panggang. Enak, makan rame-rame. Pakai saus apa? Bumbuin kacang aja, gimana? Sip, udah. Yuk. Ayo. Kemana tuh orang? Gak tau. Aneh. Ah, yaudah. Gua potong ayam dulu ya. Ya, kuplek. Kenapa? Ini kok kenapa?
Ah, Kalau udah rusuh kayak gitu hati-hati, Pak. Kan orang bisa nekat aja, Pak, hari ini. Iya juga sih. Udahlah, Bapak mau. Jangan modal badan doang, Pak.
bawa-bawa dong ini aset mah. Ya udahlah, Bapak siap-siap dulu lah. Ini Pak benerin Pak. Kan yang bener, kenapa biar ganteng, jangan jelek mulu. Ya ampun Ma, Mama kalau ngomong dari hati banget Papa jelek. Reoknya harus cukur nih Pak. Jangan Ma. Ih, Mama kan suka denger reoknya Papa kan. Iya dikit. Ayus. Ah, ngisi dulu lah biar ganteng. Gimana Ma? Papa udah ganteng belum? Udah ganteng Pak. Oke, kopi dulu lah. Dan sama kayak Pak Daru tuh. Orang kompleks sebelah tuh. Iya. Yang ganteng-ganteng gimana gitu kan? Ya sedikit ya, lah. Sama Papa ganteng mana ya? Apalah. Ah pasti Pak Daru enggak ada papanya. Udah kan? Udah kan? Ya udah, Papa jalan ya. Udah, Ma. Jangan lupa tuh, Pak. Oh iya, ya, benar. Kasih ya, Ma. Ya. Luar biasa. Kok enggak buka toko di Mangga Dua kok? Lagi off nih, soalnya kan kemarin lagi demo. Oh, tutup jadinya? Iya, tutup. Enak dong karyawannya kok ya, pada libur? Ya, begitulah. Pak RT sama Bu. Kamu mau busukan? Warga. Iya, mau sapa warga kanan kiri depan belakang. Rakyat banget. Iya dong, kita harus merakyat. Mau jam berapa ya, Pak? Jam apa nih, Pak? Waduh, kita harus buru-buru nih. Yaudah, yuk, Pak. Yaudah, oh, ayo, iya, Pak. Okay. Duluan ya, Pak. Jangan lupa mandi, kok. Bau nih. Oh, iya. Yuk, mari, kok. Matius 7. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Lapar nih, gue dulu lah. Aduh, sudah jam segini, ibu-ibu gak pada datang. Bagaimana sih, jamnya ngalor mulu kalau datang-datang arisan mereka. Dulu sih ya capek menunggunya. Ya. Aduh, apa kabar? Jangan telat datangnya, Jen. Iya nih, saya tadi kejebak macet, padahal saya udah naik Gojek online. Bisa gitu ya, Jel? Namanya juga Jakarta, Jel. Aduh, gila. Selama dia pergi, Jel. Terima kasih, Jel. Gila, Jeng Ika nih hari ini belum datang, Jel. Iya, Jeng Ika juga udah tahu nih, kayaknya dia juga naik Gojek online deh. Oh gitu, Jel. Kita tunggu aja, Jel, ya? Iya, ditunggu aja, Jel. Sampai kita tunggu Jeng Ika, silakan cicipin dulu deh, Jeng. Ah iya, Jel. Aduh, ini buat tanya enak banget, Jel. Enaknya enak sekali. Halo. Eh, salam Jeng Ika. Ya ampun, aku tunggu-tunggu Jeng Ika. Selamat datang Jeng Ika. Selamat datang Jeng Ika. Jeng Ika itu naik apa sih sebenarnya? Lama banget kayaknya. Aku tadi naik online itu loh. Naik online yang gue cek itu, Jeng. Aktivasi online itu. Aku tungguin Jeng ya, sambil kita tungguin Jeng lain nih Jeng ya. Silakan deh cicipin makanan tadi. Buat aku nih, Panada Isika. Enak sekali Jeng, aduh pintar sekali ya masaknya ya. Iya Jeng, coba ya. Enak gak Jeng? Jeng ngomong-ngomong, kul kita sekarang kok sepi ya Jeng? Kenapa itu Jeng? Padahal kita itu kan harus aktifin kul ya. Tapi kecuali ketuanya aja gitu. Iya ketuanya juga, rambutnya. Gimana ya? Rambutnya kan contoh yang baik. Iya, kita anak kita sekarang jadi gak gini. Iya betul. Telat, kalau datang juga telat Jeng. Bagaimana anak-anak ini Jeng? Anaknya juga kan nyontok. Iya, kita juga jadi pada males nih jadi datang Jeng. Secara gitu, tuh ketua udah tinggi badannya, gondrong. Walah, oh hidup lagi ya? Iya, sekarang hidup lagi tuh orang. Gimana Jeng? Enak Jeng? Enak, enak
panjang sih, cepet di sebelah sini. Oh, kasih dong. Iya, sambil nunggu teman-teman kita tungguin aja. Oh iya. Kita ngomong-ngomong. Dari pagi nih, belum ada yang pelari sih kuenya nih. Pisang goreng, panada, mana itu pembeli ya? Nggak ada. Oh, silakan Pak, mau beli Pak? Kuenya dijual. Dijual? Berapa harganya Bu? 2.000. Astaga, ya ganteng-ganteng kita cuma 4.000 Pak, cuma dapat dua dong nih. Harga satu ini satu ya. Oh, nggak pakai plastik? Ya enggak dong Pak, plastik ini mahal. Ah, pasal jualan iya, nggak bisa Pak ini Pak. Kalau mau kok ini, pokoknya saya nggak mau pokoknya nih plastik. Kalau ada plastik, kalau tisu nih. Jam, kan udah sore nih. Sebentar. Jeleng-jeleng, ini kantong aja. Kayak Doraemon aja. Ya, cus kita. Ini $10.000 ya. Ya, ayo Jeng. Oh iya Jeng, sambil sebentar kita kecok harisan. Jeng gak mau nyobain kue-kueku yang dari. Oh iya, ini kayak kita cobain dulu aja kan ya. Ini enak, jadi kita tunda dulu ya. Iya, kita makan dulu ya. Cus. Apa aja sih? Ini kayaknya enak deh. Tuh, oh, dari Bangka. Dia tuh udah kemplang banget. Oh, dari pulau Bangka beli itu? Iya, pulau Bangka. Wah, banyak duit. Wah, semuanya Mbak. Ya ampun, ini jauh banget sih jalannya. Iya, dari pulau Bangka, ya, dari bawah. Tapi kayaknya kalau kita makan-makan dulu, kelamaan kali ya. Ya. Kita kocok dulu aja ya, Jeng. Ya, udah dulu ya. Enggak apa sih, Jeng. Ini udah berapa jam? Hah? Waduh, dimana? Dari mana itu? Tadi kemana? Tengah saya lihat. Ada yang masuk. Siapa, Jeng? Gak tahu, tadi laki-laki. Hah? Aduh. Siapa ya, Jeng? Aduh, kita kejar dulu, Jeng. Kejar dulu, Jeng. Ayo, 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 Jeng. Tapi dia pindah ke bawah. Aku gak tahu. Kenapa dia gak tahu? Siapa? Ambil. Ini plastik punya siapa? Punya kami. Ya, ambil. Nah, terus kamu ngapain? Dia maling. Ya, saya cuma mau ngambil kue gitu. Oh, gitu. Kamu udah sini. Plastiknya sini. Ini nih, udah. Ibu-ibu, ambil uangnya. Ya. Ini ambil plastiknya udah nih buat kue. Ya kan? Ini masih di sini. Oh, ya, ambil. Itu warisan kita di mana? Udah kan, gak ada kan? Udah, ambil nih plastiknya, tutupin kepalanya. Oh ya, kalau kejahatan itu jangan dibalas sama kejahatan. Terus? Balas dengan kebaikan. Masa susah aja ya, curi Pak. Harus berusaha lah, ya kan kalau ibu-ibu mukul-mukul dia, dia mati. Masuk penjara. Ya tidak mau Pak, ya, mana biarin aja dia, udah sekarang ibu pada pulang nih udah. Kita amankan ini ya ibu-ibu ya. Udah pada buka, ya. Pada buka. Iya, iya, di penjara sih. Jangan, 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 j
semuanya, Pak. Aduh. Matius 18. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Duh, lapar nih. Iya, Wer, sama. Apalagi gue, ple. Ah, elah. Makanlah, Wer. Aduh, tunggu. Kaki gue gatal banget, sebenernya, dah, sumpah. Biasanya ada pohon. Pohon apaan? Wah, enak nih dibajak. Dipanen kali, ple. Manjat. Aduh, lo tau. No, ada ganas. Langsung ambil. Nih, gue ngambil. Lo pikir biliar? Ya bener, gue lapar nih. Ada yang nyolong nih. Woi, mau nyolong-nyolong aja kalian. Ada orang. Lu pikir kakek lu yang tanam apa? Tanam. Tunggu, kalian lari kemana? Lari lagi. Kalian. Ya Pak, lah dapatnya cuma kecil-kecil udah, begini. Sini, Duduk. Ampun. Udah kalian stop jam aja, sama joget. Saya nggak bisa joget, Pak. Joget, kakak mau tahu, kalian harus joget. Nggak bisa, Pak. Kalau cepat lu bisa joget, baru bisa pulang. Kalau nggak bisa joget, kakak bisa pulang, gua. Kakak mau tahu. Ya udah, mantap gitu. Jangan sayang, supaya jangan nyolong punya orang gitu. Aduh, ini ada apa nih? Berhenti. Akhirnya ada jadi selamat. Kenapa sih? Ada apa, Gerard? Mereka lagi nyolong. Rambutan gua gitu nyolong mereka. Masa sih? Emang kamu nyolong berdua? Enggak. Mana buktinya, Gerard? Masalah masih bohong lagi. Bapaknya aja nuduh-nuduh ya. Mana buktinya, Gerard? Udah nyolong masih bohong lagi kalian. Saya enggak pernah bohong. Yakin kamu enggak pernah bohong? Iya sih, sebenarnya tadi saya cuma lewat.
Terus habis itu saya sama dia lapar, tiba-tiba ada rambutan nyantel di situ. Saya ambil dan rambutannya kecil-kecil dan busuk-busuk. Ya, itu nyolong kan? Itu nyolong kan? Ya lagi salah bapak, kenapa rambutan di situ didiemin aja? Ya punya saya, kalian gak usah ngambil. Sudah. Udah, Gerard gini aja, kamu juga kemarin pernah gitu kan ngambil uang ibu-ibu, warisan. Ingat gak itu? Kamu gak dihakimin sama mereka-mereka? Oh iya. Jangan hakimin orang lain. Mau boleh kayak gitu, Gerard? Ya, pasan. Semua. Ya udah siram lagi aja, gantian. Biar sama, pas. Ya, gak apa-apa. Udah, ada apa nih, Pak? Ini si Gerard ngakimin orang. Iya. Suruh joget disiram air. Ayo lo. Maaf nih. Ini yang kemarin mau ini kan bersih-bersih rumah kita ya katanya ya? Wah, lu. Yang mau katanya mau nutup tikus di rumah. Iya benar ya. Udah, sama aja ambil tikus ya dah. Ntar gua ambil ini sapunya dulu. Tikus di rumah banyak. Ayo, bawa tikus. Iya, iya. Ambil. Ayo. Wah, ini saya bawa Pak RT ya? Iya, bawa aja, bawa. Banyak tikus di rumah. Oh, kemarin mau. Wah, kita aman, bro. Plek, kita aman, plek. Akhirnya.